Allah memandang dari surga ke bumi, dalam arti Allah selalu menjaga, melindungi, dan merawat kita agar kita tidak binasa. Et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et consilium. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, bahagia dalam Tuhan, sumber kebahagiaan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur 102. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu lestari turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan dari dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan pada hari ini mengajak kita kembali dan terus-menerus untuk percaya dan mengandalkan kasih kerahiman Tuhan. Tuhan Allah selalu ingat akan janjinya. Allah memulihkan segala hal yang membuat umatnya tertindas, yang membuat umatnya terbebani. Allah memulihkan, Allah mengangkat beban-beban itu dan memulihkan kembali kehidupan kita. Inilah yang bisa kita renungkan dengan penuh syukur. Allah memberkati, Allah memulihkan, Allah
memandang dari surga ke bumi, dalam arti Allah selalu menjaga, melindungi, dan merawat kita agar kita tidak binasa. Dengan penuh syukur, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus Putranya yang telah menebus dan menjadi Juru Selamat kita dan Juru Selamat seluruh umat manusia, menjadi Juru Selamat bagi bumi dan seisinya. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapa Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah.